Seorang warga NTT berinisial AB berumur 23 tahun ditangkap Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. AB yang bertugas di Debt Collector ditangkap bersama sejumlah tersangka lainnya saat Polda Jawa Barat menggerebek pinjaman online. Dalam konferensi pers 14 Oktober 2021, Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap pinjol ilegal di dua tempat berbeda, yakni Yogyakarta dan Jakarta. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 8 tersangka, mulai dari IT support hingga direktur. 8 tersangka tersebut yaitu GT 24 tahun, domisili Yogyakarta selaku asisten manager, MZ 30 tahun, domisili Yogyakarta selaku IT support, AZ 34 tahun, domisili Bogor selaku HRD, RS 28 tahun, domisili Yogyakarta selaku HRD, AB 23 tahun, domisili NTT selaku desk collector, EA 31 tahun, domisili Jakarta selaku tim leader desk collector, EM 26 tahun, domisili Tangerang selaku tim leader desk collector, RSS 28 tahun, domisili Tangerang selaku direktur PT TII. Para tersangka tersebut diancam 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah.